Yang bingung bejak lagi jauh karena PAUD TK SD SMP nih lalu berwisata sambil sakmina kerajinan nih ke. Oh nih ke Lembar Silale, Desa Banyumula, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Pasar Seni Desa Banyumula. Ini aran nomor HP Bapak Nu aran Pak Zen, HP niki 0819367322529. Sila nggih. Dendek lilali le wean bae den kirang sila Bapak Nu. Berembian dan syarat di ketentuan ni ke lamun te datang jak pasar seni sambil sak berajah kerajinan gerabah ni ke sambil te berwisata ni ke berembian syarat Pak Jen. Aroi molah ni ke itu pada ite jadi sak berak yang lalu muk sugih lalu lu nang cium mati apa? Sak pertama si de WA Pak Zen merasa baru ni ke bila nomor WA sampai dah kalau anggul ni ke tentuan jumlah kanak pira siswa pira masuk ni ke kemudian jelon api jak datang terus jam berapa ni ke okay? Lamun berketuan pira jak biaya ni ke kanak-kanak ni ke aruh ni seperti yang lalu dia ni ke yang penting sak pada senang kanak-kanak ni ke senang dia juga senang pada emos-emos lah lamun sak pada datang. Biaya ni ke nggih 10.000 per anak nggih. Kalau pelunggu mampu, tapi kalau tidak mampu juga 10.000 masih baun sak de regak-regak ni ke de nego aran dia daripada Lombok karo. Ya begak lo biaya ni ke ibu-ibu nggih lamun tak ngajaran gerawah ni ke lawan datang de ni ke beli hang tiang sida tanah laun ni ke tanah geres air sini campur terus upah angkat sida guru sekek kanak misal sekek guru maksud yang ni ke guru gerabah menangani 10 anak misalnya marak ni ke depeng ke sak semendak ni ke ini sak berbeng satu sekek dengan ni ke guru dan ni ke ni jari lamun dua pengrajin ni ke 20 kanak satak jari ni ke biaya neman biaya menemani sang ngurus marak entan tiang di batu-batu tiang kancen sang ngurus niki kancen 5 segera hente menjunjuk batur mana-mana 10.000 niki sila be datang nih soal fasilitas tiang niki lengkap tempat parkirnya luas bisa masuk sekitar 5 bisa beli-beli niki bis polik beli niki 5 wadama niki harap fasilitasnya toilet yang bagus kemudian labun sak milih belajar beli pencelengan cobek kekiti ni ke ada sigon silakan arak nggih ajin murah-murah ni ke desa pang mahal-mahal baik anang dengan lain apa itu pada aite ni ke terus laun engkah sak berajah ni ke kanak-kanak de beso iman ni ke sadangan dai sadangan delap pokok aman wah nggih insyaallah. Oke, yang tunggu kedatangannya. Assalamualaikum.